sangat maki-maki aku loh. Dibilang Nikita kere nyari koin di TikTok katanya. Terus nah, ngomong ya, lagi. Ya padahal Kak Niki gak sebut nama. Terus dia bilang katanya aku pansos sama dia katanya. Hmm. Oh itu kata Anggun. Kata si Hanoman. Hanoman. Iya dia mukanya kan panik dia. Setengah padal, setengah siluman dia itu. Gak mau Anggun lu gimpit undang bagi Paris. Gak bakal berani dia kalau ada aku tuh. Gak bakal. Terus tadi dia ngarang-ngarang cerita. Katanya ada tim aku datang ke sana mau mendamaikan. Siapa tim aku datang ke sana mendamaikan? Tim aku kalau kesana gak ada mendamaikan. Yang ada udah ditonjok itu mulutnya si Hanoman. Gak ada diajak ngobrol begitu. Masa dibilang katanya ada tim Nikita ngajakin damai. Sejak kapan Nikita ngajak damai? Aku kalau ribut sendiri gak pernah bawa orang. Gak ini, gak tahu aku ya kak. Ini kundang lagi si Anggun. Gak bakal mau. Gak bakal mau kalau ada aku tuh gak akan mau. Aku taunya dia tuh punya masalah sama Rian. Cengol-cengolnya sama Rian mau bertanding. Iya. Jadi gini loh, dia punya masalah sama Rian ceritanya. Rian invite aku, Rian curhat, kak, jeng, gosip loh. Ada orang level 50, terus aku jawab, level 50 emang kenapa? Emang membanggakan untuk Indonesia? Diundang, gak diundang kemana-mana, namanya juga gak masuk ke berita Indonesia, ya kan? Ngapain dibanggain orang cuma PKPK-an doang, nahan berak, nahan kencing, nahan makan. Dia merasa, padahal aku gak sebut nama. Dia betul. Merasa, dia abis itu dia komen di setiap piti-piti yang ngebully aku. Kan kurang ajar. Oke. Terus tadi siang katanya ada orang dari tim aku nyamperin ke rumah dia ngajakin damai. Aku gak pernah nyuruh orang datang ke rumahnya dia. Oke, memang harus dijumpakan juga Anggun sama Rian. Memang, dia mau datang ke Jakarta. Ke tinju sama Rian, dia ketemu aku, habis dia, gak ada urusan. Habis dia tinju sama Rian, dia aku suruh tinju sama Ambonku, gak ada urusan. Gini, pokoknya gini, selain Anggun harus memecahkan permasalahan sama Rian di ring, dia juga harus menyelesaikan masalah sama Nikita Mirzani, cocok? Iya loh, dibilang katanya aku tukang fitnah, gak pernah aku fitnah-fitnah, yang aku omongin semuanya benar, gak ada aku fitnah-fitnah orang. Anggun nunggu, dari tadi aku undang si Anggun teman-temanku. Mana dia? Undang lagi ya, undang lagi si Anggun ya, ini undang lagi si Anggun ya, ini. Undang lagi si Anggun ya. Padahal enggak? Nah, udah. Ini dia nih. Anggun. Hanoman. Hanoman. Hanoman, yang tadi datang ke rumahmu itu bukan tim dari saya. Kenapa kamu ngomongin saya? Oke, berarti nanti dia datang enggak aku terima ya. Berarti dia datang enggak aku terima. Ngajakin perdamaian, siapa yang mau damai sama kau? Oke, berarti gak aku terima. Nanti kalau dia datang berarti gak aku terima. Terserah lu lah, lu mau terima mau enggak. Ngapain pakai filter? Jangan pakai filter. Hanoman, gue itu gak ada ngomongin soal lu. Kenapa lu yang merasa? Setiap piti lu komen. Gue pansos sama lu, pansos di mana? Gue tanya. Gue pansos di mana? Lu belum jadi kayak begini. Gue udah 16 tahun jadi artis. Gue pansos apa sama lu? Lu gak sadar diri lu tuh siapa sebelumnya? Lu harus ingat dari mana lu berawal. Lu tuh dari mantan sapam, gak usah belagu lu. Jadi manusia. Kaniki. Pakai bilang katanya gue tukang fitnah. Apa yang gue fitnah? Kaniki. Biar dulu Hanoman ini ngomong kak. Enggak, memang si Hanoman ini mulutnya ini ya. Boleh gantian ngomong. Kebanyakan makan micin lo jadi bodoh. Tau gak? Pengennya dia terus yang ngomong. Oke, udah ngomong. Dari kemarin Hanoman dulu yang ngomong Hanoman. Gue gak ada bawa nama lu. Bicara, berarti aku cuman, keluar. Gue cuman bilang, emang apa sih kebanggaannya? Hanoman takut keluar. Kak. Gak bisa ngomong. Aku lucunya kakak gak boleh pakai filter, dia pakai filter. Iya, gue pakai mendingan gue pakai filter kuki begini. Kakak gak boleh. Dia gak, katanya kakak gak boleh pakai filter, tapi dia pakai filter. Iya makanya. Si Hanoman itu ngeliuk-ngeliuk ngomongnya. Sebentar-sebentar ngatain orang begini. Bentar-bentar bilang Vita, bentar-bentar bilang gini. Wih, geremnya aku ngeliuk orang ini semua. Iya, dibilang katanya gue kere cari koin. Kan gak ada otaknya si Hanoman. Coba undang lagi si Hanoman. Gak mau dia lagi lah diundang. Udah berapa kali dia kundang. Ya iyalah karena dia salah. Kalau dia berani. Makanya bermasalah sama. Dia gak bakal pergi. Kalau dia gentleman dia bukan homo ya. Dia bukan banci. Gak bakal dia keluar. Mau gue nyerocos kayak apa kek. Ya harus dengerin. Karena memang waktunya gue nyerocos. Selama ini kan dia yang nyerocos di TikToknya dia. Ya gantian sekarang gue yang nyerocos.
gue itu gak ada. Ya Allah Paris. Kalau aku kutandai satu orang ini. Lu tau gue lah Paris ya. Masa gue ngeladenin orang kayak begitu Paris. Ya betul, betul. Kalau itu betul. Iya kan. Sampai dibilang katanya gue kere nyari koin. Lah di TikTok segala macem. Terus. Menurut dia tuh kaya-kaya tuh seberapa sih menurut dia tuh. Kaya tuh seberapa sih menurut dia, gue bingung. Gue pengen tahu. Iya sih, tapi ini nggak tahu aku ini salah paham kalian dua apa emang? Enggak Paris, kalau aku ya aku tuh memang waktu itu PKPK-an sama Rian, ya kan? Terus Rian bilang gini, jeng gosip you jeng, kenapa? Ada level 50 jeng, begini. Terus aku jawab, emang level 50 itu membanggakan gimana, mengharumkan nama Indonesia dari mana? Orang 24 jam live di TikTok, nggak makan, nggak berak, nggak kencing, nggak mandi, membanggakan dari mana? Dia tersinggung, padahal sebut nama juga enggak. Kan yang level 50 tuh banyak. Oke. Tiba-tiba setiap ada Viti yang ngebully aku, Paris, dia komen. Si Anggun. Si Anggun komen, baper dia. Komen dibilang, itu kan jelas-jelas PT-nya aku ya yang lagi dibully. Dia komen, oh dasar pansos katanya. Berarti ini gara-gara gosipan di Marian, terus gak ngomongin Anggun rupanya. Enggak ngomongin dia, gak sebut nama. Bener deh, itu sampah bener-bener deh. Please deh, Paris ajakin dia. Kami ada sebut nama. Hah? Kami gak ada sebut nama. Tapi maksudnya gini loh, setelah aku cari-cari tahu tentang dia, ternyata memang dia tuh selalu cari perkara, cuman selalu playing victim. Dia tuh kalau ada fiti-fitinya tuh, kalau mau dilihat, si Hanoman ini, si Anggun ini justru yang suka playing victim, cari perkara. Nanti kalau perkaranya udah besar, seolah-olah dia yang tersakiti. Sebetulnya dia duluan kalau mau tahu. Bukan awalnya tuh bukan Rian, bukan gue belain Rian ya. Tidak ada gue belain Rian. Kalau kalian lihat di TikTok, banyak fiti-fiti, si monyet Anggun itu duluan yang cari gara-gara. Dia duluan. Rian itu penyambung lidah. Sebetulnya, ini gue bukan belain Rian ya. Rian juga siapa? Gak penting buat hidup gue. Cuman dia itu selalu cari gara-gara. Tapi selalu playing victim nanti terakhir-terakhirnya. Kalau Rian kan bacotnya emang kayak sampah. Emang begitu dia modelannya, mau gimana? Iya, kalau Rian emang mulutnya memang kuat pinggir. Emang begitu dia mulutnya? Nah, kalau Rian terus emang tadi, gitu. Terus tadi Paris, jadi datang gak tahu orang Ambon apa orang Maluku gak tahu ya, ke rumahnya si Hanoman itu. Terus si Hanoman itu dengan PD-nya bikin story, bilang katanya kedatangan tim dari Nikita Mirzani ngajak berdamai. Sejak kapan gue ngirim orang ngajak berdamai? Itu aja dia udah bohong lagi, dia udah bikin satu kebohongan lagi. Berarti gak ada orang yang datang ke rumahnya? Gak ada, kalaupun ada orangku datang ke rumahnya. Gak mungkin diajak ngobrol, pasti diajak ribut, udah dihajar, udah babak belur dia itu. Ada. Coba aja dia berani ngata-ngatain gue lagi. Undang lagi, gak mau sih Anggun pas undang lagi teman-teman. Gak akan mau lah. Kau ajak ya, 19 Juni kau ingat Rian. Kau siapkan mentalmu, kau siapkan itumu ya, energimu. 19 Juni kan Yan, tadi katakan 19 Juni. Juni itu sekarang ya, Juni itu bulan ini Rian. Waktumu cuma 2 minggu untuk berlatih, kau jangan bikin malu Rian. Enggak masalahnya Kak, kalau untuk gak ada basic untuk Rian 2 minggu dengan lawan yang ada basic, aku pasti, Rian pasti kalang kabut. Rian ini tidak ngerokok, pernapasannya dia tuh pasti kuat. Dia gak merokok Kak, tapi dia begadang. Ya bodoh kali kau juga Rian. Ya namanya dia lab, mana kan labnya mau juga begadangnya, kalian dua sama kalian begadangnya, cuman tanya. Aku gak pernah begadang loh, dia ini yang begadang sampai jam 3 subuh pagi, aku gak pernah jam 12 aku udah teler. Oh, kalau 2 minggu persiapan dia, ya bisa sih, bisa, cuman ya capek lah pasti. Bisa lah, suruh dia tonjok kayu yang paling keras itu.
Lu kak, kulukis semua gambar dia kak pakai spanduk. Semua ya. Barang kulukis muka kawan ku tempelin muka. Kupanggil teman-temanku yang orang kaya nanti untuk nonton. Kupanggil semua. Berarti mainnya di mana kak? Sponsor kak? Ada tempat tinju itu di mana? Di mana? Di Raffi tuh ada bikin ring tinju tuh di BSD tuh. Oh di BSD ya? Iya. Bisa ditontonin banyak orang itu karena itu buat semua orang bisa nonton di situ. Berarti umum aja lah, ya kan? Umum, ya umum. Umum sama paling nanti ya cari orang wasitnya lah paling wasitnya atau orang siapa nanti orang yang orang camp nanti untuk menelerai juga. Iya nanti kutanya lah sama ya. Sama apa di Holy Wing itu yang suka. Iya. Sama si Cover ya. Nanti kutanya sama Cover deh. Iya sama Bang Ferry kan? Sama Bang Ferry nanti kutanya sama Cover. Ya. Oke. Kayak mana ya tanggal 19 Juni Yan? Setiap kau Rian. Kampung. Kalau aku sih lebih sukanya bukan aku aja yang main rame. Musuhmu cuma satu itu aja Rian. Enggak gini Rian. Kamu jadi penonton enggak kecewa yang jauh-jauh datang banyak itu. Kan masalah kecewa. Kan masalahnya kau sama Anggun ngapain tiba-tiba aku mukulin kau kan enggak enak. Itu 5 detik tumbang lu. Masa penonton jauh-jauh dari Kalimantan cuma nonton 5 detik. Siapa yang tumbang? Lucu enggak? 5 detik tumbang. Siapa 5 detik tumbang? Dialah. Tadi nah, ada dia enggak ngomong gitu. Iyalah, enggak mungkin awak kalau awak yang tumbang udah malu. Tadi ada dia ngomong gitu loh kalau aku. Kayak gituin tadi ya. Ku giniin tadi kan pakai sarung tinju rangu dari bawah nanti itu. Anggun punya basic karate, aku punya basic ludahi orang bilang. Tahu, jangan penonton-penonton dibilang. Karate aku punya basic ludahi. Udah gini. Udah, oke, okay, udah tanggal 19 Juni Kak. Nanti lu ya. Habis sih ku telepon Anggun apa ku WA baru ku telepon sama Rian. Tampung ya, sekalian kau bilang sama si Hanuman itu ya. Kau kalau punya mulut jaga-jaga kalau kau mau nyot. Dia kena ban. Dik-dik kita kena ban. Dia ngomong angka B tadi. Apa? Kau punya otak? Kenapa gak 2 hari lagi ngomainkan aku manggun? Diki versus DJ Indah ya? Kata Bang Rap kan Diki versus DJ Indah. DJ Indah itu yang sering yang apa kawannya Bang Anggun. Bukan aku loh yang buat 19 Juni. Mobil kali. Bukan aku loh.